Kuliah itu berat. Kalau ketambah mikirin keluarga dan pekerjaan, beratnya jadi berlipat. Pas kuliah misalkan anak lagi sakit, atau pas kerja kita tiba-tiba kepikiran tugas paper yang belum dikumpulin. Bagi waktunya itu sebetulnya mudah, tapi bagi fokusnya itu yang sulit. Analoginya mungkin gini, kita masih bisa alokasi waktu buat sholat, tapi seberapa banyak dari kita yang saat sholat benar-benar fokus untuk sholat? Teman saya di S1 dulu ada dua orang yang menderita gangguan jiwa dan ada satu orang yang akhirnya bunuh diri. Jadi saat orang kuliah, stres itu wajar. Saran saya kalau Anda punya tanggung jawab tambahan seperti jadi ketua RT, jadi pengurus masjid, atau hal-hal yang sejenis, lepasin aja. Atau opsi lain, Anda bisa hire manager. Makanya lucu kalau orang kuliah master itu masih sempat ngikutin acara gibah di TV atau maraton drakor. Tapi kalau bikin konten YouTube semenitan kayak gini sih masih sempat lah.